adik-adik kita ini dengan persembahan tariannya. Jargon kabupaten kita ini ya, kabupaten organik. Mereka akan menanam padi, menanam jambu, dan semoga hasilnya nanti bisa membawa manfaat untuk seluruh masyarakat Buton Utara. Iya, kita lihat tarian ini berpasangan menandakan suami dan istri bersatu padu untuk memanen jambu menteng. Di awal kegiatan memanen jambu adalah membersihkan pohon seperti yang dipraktikkan. Sekali membersihkan tanaman jambu karena bukan semprot alami. Kepada para hadirin yang ingin melaksanakan sholat maghrib, dibolehkan, ya sekali lagi dibolehkan untuk meninggalkan acara bagi yang ingin melaksanakan sholat maghrib. Selanjutnya adalah sang istri mengambil bakul diiringi dengan sang suami memegang penjalok. Ya, kerjasama yang baik ya. Suami menjelok dan si istri mengambil hasil jelokan sang suami di tanah dan dimasukkan di dalam bakul. Penyampaian saudara Utan boleh berposisi di belakang saya, di balik tirai, ada sesuatu. Ya baik, terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan demikianlah seluruh rangkaian acara Pesta Tahunan atau Syukuran Desa Mata tahun 2019. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bupati Buton Utara bersama Ibu dan seluruh tamu undangan. Semoga pesta tahunan atau syukuran Desa Mata ini bisa
meningkatkan persaudaraan, kekeluargaan, menuju arah yang lebih baik, santun, dan berbudaya. Iya, acara istirahat ini acara penampilan tarian-tarian sekaligus sebagai acara penutup. Panggilan buat Aan, supir buat Aan, agar ke dalam bangsal. Iya, langkah selanjutnya adalah yang menari, membersihkan jambu, membuka dari biji, dan dimasukkan ke dalam bakul.